Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat alarm dari video TikTok. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat alarm dari lagu TikTok. Oke teman-teman, di sini langkah pertama kita langsung saja buka aplikasi TikToknya terlebih dahulu. Nah selanjutnya, di sini tinggal kita cari saja video TikTok yang akan kita jadikan alarmnya. Oke, saya cari terlebih dahulu. Nah contoh, lagu TikTok yang ini yang akan saya jadikan alarmnya. Jika sudah dipilih video TikToknya, kemudian tinggal kita klik saja bagian tanda panah ke samping sini. Dan langkah berikutnya di bagian sini teman-teman, tinggal kita pilih saja salin tautan atau copy link. Nah yang gambarnya seperti ini kita klik. Dan jika sudah berhasil disalin atau berhasil di copy, tinggal kita kembali saja. Langkah berikutnya di sini tinggal kita buka saja aplikasi Google Chrome. Dan di bagian pencarian aplikasi Google Chrome-nya, kita langsung saja ketikkan tulisan SS TikTok atau triple S TikTok. Nah, seperti ini. Dan kemudian teman-teman tinggal kita klik saja bagian yang paling atas, download video TikTok tanpa watermark. Di bagian sini, teman-teman tinggal kita klik saja bagian klik dan tahan tempel tautan video. Kemudian kita pilih tempel. Dan jika sudah tinggal kita pilih download. Nah teman-teman bisa geser sedikit ke bawah dan di bagian sini sudah ada pilihan untuk mendownload. Kemudian tinggal kita pilih saja bagian download MP3 now. Oke kita tunggu, di sini ada iklan, kita bisa skip saja iklannya. Dan dia langsung sedang proses mendownload, sudah berhasil di download. Sekarang tinggal kita kembali saja. Langkah berikutnya teman-teman, untuk lagu TikToknya sudah berhasil kita download. Kemudian tinggal kita aktifkan saja alarm HP Android kita. Kita klik saja bagian yang jam. Kemudian kita pilih yang alarm. Dan jika sudah tinggal kita setting saja alarmnya. Contoh di sini kita pilih. Nah, di sini teman-teman tinggal kita setting untuk nada alarmnya. Ini nada alarmnya tinggal kita pilih. Kemudian tinggal kita klik bagian tambah baru. Dan di bagian di sini teman-teman tinggal kita pilih saja atau kita cari terlebih dahulu file nada alarmnya. Kita klik di bagian garis 3 yang ada di sini. Kemudian kita pilih download. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih bagian file TikToknya atau lagu TikToknya tadi. Nama filenya pasti ada sss.io. Kita pilih. Nah, jika sudah teman-teman di sini. Jika sudah dipilih, tinggal kita kembali saja. Nah teman-teman bisa lihat di sini sekarang untuk nada alarmnya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok. Kemudian di sini tinggal kita setting saja jamnya. Saat ini pada saat ini adalah jam 13.49, kita setting jam 13.04 atau 50. Oke, kita setting 50, tinggal kita klik bagian OK. Kemudian tinggal kita kembali dan kita tunggu alarmnya berbunyi. Nah, teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri di sini, nada alarm saya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat alarm dari video TikTok. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.